Aduh, udah jam segini, ini belum ada yang pesan lagi lah. Apa tadinya gitu error ini ya? Online juga ya? Iya pak. Gimana? Ramai hari ini? Waduh, ini dari pagi sampai sekarang belum ada satu pun yang nyantol pak. Belum ada nyantol? Iya pak. Belum tahu. Apa aplikasinya error ini ya? Pakai apa ya? Hah? Iya pak. Ini itu. Iya, Gokar. Mudah-mudahan lah. Ya, kayak masuk ya. Waduh. Ada pelanggan lagi pak. Iya. Gacor amat itu pak. Jaraknya lumayan lagi jaraknya. Waduh, baru juga datang. Lumayan ntar itu dapat juga ntar. Sini, angkat ke sini. Angkat ini. Apa yang pak? Ya, ntar. Gue telepon ini dulu. Halo Bu. Ya, saya nunggu di sini Bu ya. Iya ya. Oke Bu, oke Bu. Tunggu. Kenapa, Bang? Ini Pak. Kasih tahu lah Pak. Ini Pak, biar akun saya ini gacor kayak Bapak. Ya, itu saldonya ada belum? Saldo mah ada, cek aja sama Bapak. Saya juga dapat itu pasti. Sama saya juga gitu. Sabar aja, sabar. Gimana pak? Atau kasih tahu aja pak? Sama. Yang penting saldonya mencukupi gitu. Itu pak, itu mah intinya cepet-cepetnya jangan 1-0 aja pak. Oh, gitu. Iya. Pak, pasal mana yang mana ya? Bisa ya, saya bu. Ini atas sama ibu David. Iya, saya. Bisa lepas ya pak ya? Oke, bisa. Terus kita saya anterin dulu ya. Iya, ada nih pak. Oke. Pak, makasih nih ya. Iya pak, siap. Intinya itu jangan sampai kosong aja itu pak. Iya, siap pak. Ini caranya. Pak. Kenapa ini mobil enggak diurusin, Pak? Motornya. Kenapa dulu, Pak? Ini punya mobil enggak ini? Apa maksudnya? Apa ngomong kayak gitu berdatang-datang? Jelas amat. Masa Bapak ngerasa? Ini makinnya doang ini. Berapa bulan ini enggak disetorin? Kenapa enggak lihat punya mobil apa gimana nih? Jangan begitu dong. Maksudnya dulu apa ini pak? Bapak datang-datang main ngomong-ngomong mobil saya yang tadi serem banget pak. Apa maksudnya? Kenapa? Kenapa ngomongin mobil dari saya? Kenapa nggak, ini nggak diberes-beresin urusan sekolahnya nih? Bentar. Nggak ada apa sih? Nggak tahu pak. Kan tiba-tiba datang ngomong bahwa mobil saya ini nggak pernah disetorin. Kan nggak jelas amat ngomong. Itu gimana gitu? Nggak tahu pak. Dia tiba-tiba datang ngomong-ngomong kayak gitu aja pak. Karena saya ngerti. Nggak. Emang bapak ini siapa pak? Ini yang bulan yang lalu ya, dia ngambil mobil dari saya nih, dari jasa saya nih. Tapi ini masalahnya nggak beres-beres urusan pembayarannya. Enggak, maksudnya pertanyaan bapak ini siapa? Debt collector. Debt collector. Oh, debt collector. Jadi ini intinya mobil nunggak pagi mar gitu? Iya. Enggak. Nah, kalau mau jelas aja, kalau istilahnya udah nggak mampu, bilang aja nggak mampu, mau saya cabut, narik lagi nih. Ini benar gak ini? Pak, emang ini mobil ini angsuran. Cuman saya alhamdulillah dan gak pernah telat pak. Kok gak pernah telat ada lihat sama bapak ini? Justru itu makanya saya bingung pak. Sebenarnya bapak ini siapa ya. Ini? Mau saya jelasin ini. Bapak ini kalau mau istilahnya nyerah buat setoran, bapak saya ambil karena kuncinya sini. Enggak, gini aja pak, kalau benar-benar ini telat udah saya minta ibu ketemu lagi pak. Urusan Erika masalah itu jangan dulu ditanyain masalah itu pak. Ya, ada saya juga ya, nggak bisa gitu pak.
Ada. Ya enggak bisa gitu, Pak. Pokoknya saya gak bisa gitu. Ingin ada keputusannya. Bapak ini kalau mau nyerah-nyerah ini masa urusan mobil ini? Ya enggak bisa gitu, Pak. Udah aja tuduh poin. Enggak, enggak bisa gitu. Bapak datang ke sini langsung keras-keras, Pak, dan tidak cara baik-baik gitu di sini. Eh, lu siapa lu? Banyak bacot lu. Ikut campur urusan gua lu. Ya bukan. Ya bukan mau ikut campur, Pak. Pak. Sekarang gini aja deh, Pak. Coba saya minta bukti kalau misalkan mobil Pak ini nunggak. Mana bukti? Bukti apa lagi? Ini bukti lagi. Ya surat telat saya. Ya bukti kalau misalkan mobil ini telat kan enggak ada. Harus jelas, Pak. Itu sudah jelas gimana ini sudah jelas. Kamu ini telat. Kalau Bapak benar udah kotor, udah mana aja. Tunjukin dulu ini katanya. Hah? Ini lagi ikut campur lagi, udah sama jauh-jauh. Nah, ini butuhnya mana ini? Ini teman saya. Urusannya apaan? Ya, urusan apaan, Pak? Semua itu harus jelas. Ya, ini udah jelas nih, Pak. Udah aja sini kuncinya. Bisa kunci banget. Apa, ya. Kunci apa? Saya nunggu juga enggak mau beli. Emang angsuran? Cuman apa yang enggak pernah nunggak? Tuh. Pak, kenapa itu? Pak, masa ada pohon jatuh? Enggak, enggak, Pak. Ada pohon jatuh kayak gitu, Pak. Aku serang aja. Diam. Diam. Mesin gloknya tuh. Aduh. Diam. Dari mana kamu? Dari mana kamu? Ini bahaya, Pak. Ini bahaya, Pak. Iya, dari mana kamu? Junior. Jangan pakai ini, Pak. Aduh, mana lo? Aduh. Kamu. Ini benar. Sudah tahu sih. Ini Pak, ini udah perlu kadungan ini, Pak. Tahu gitu. Iya, Pak. Udah saya bawa aja, Pak. Ini saya bawa aja, Pak, ya. Emang, Pak, kayak gini gelagatnya. Udah jelas ini, udah ketahuan dari awal juga sama saya. Iya, Pak. Masa depot bawa ini senjata. Udah, cepat. Sini. Berdiri. Udah saya bawa aja, Pak. Cepat. Iya, Pak. Beruntung banget ketemu. Masuk. Lagi nyamuk.